Hurudul hurudul tayammum khamsatun faslun. Ini sesuatu pasal. Kata dalilnya faslun fi arkanit tayammum. Ini satu pasal pada nak menyatakan hukum-hukum yang bersepau masalah tayammum. Hurudut tayammumi, dan bermula segala padu-padu di dalam tayammum. Hai arkanu, padu sini ni dengan makna katanya rukun. Dan bermula segala rukun ni rukun tayammum. Rukun ni kok, kalau tinggal mana salah satu daripada lima ni, tak ada lah. Rukun. Purudut tayammumi khomsatu, bermula segala perdu tayammum itu ialah lima. Al-awalu, yakni al-ruknul awalu, bermula rukun yang pertama. Perdu yang pertama saat itu, an-naklu, iaitu nyepinah. Naklu nyepinah. Tengok dalam. An-naklu liturabi ilal idwi. Kama maru bidalili, iaitu minuh akan tanah kepada angkata. Kita katanya tanah duduk mana? Duduk dalam nekah. Tepuk tanah duduk nekah, nak nekah, api naik, api pindah tu. Pindah pergi kepada angkata. Angkata mana? Dua lah. Wa emonyu tangi, wa emonyu muka. Dua tu. Habis itulah kita katanya kalau angin tu pergi pupuk tanah, mari tapai di muka kita. Lepas tu kita sapu. Saya muniak kata tak pakai. Sebab apa? Tak ada diri nak lu. Ngi pindah lah. Mari pindah tak ada. Arsani, dan bermula padu yang keduanya, niatus tiba hati. Niat nak memperharus akal semaya. Jangan niat nak mengakak dah. Saya tak mengakak dah. Kerana nak mengatakan hadah ni tu yang nomani sekarang ya. Yang nomani nasbah dengan orang berjenuh. Dan kena ambil wuduk nasbah dengan orang hadah. Niat istibah hati. Niat memperharus akas maya. Niat akan memperharus akas maya. Atau niat memperharus akan benar-benar yang terhati di atas. Kena mengambil wuduk dengan dia. Tengok dalam. Niyatus tiba hati lima. Niat nak memperhalus akan bagi ledek dada. Bagaimana ia tahu kopu bagi yang terhati lah ia ala tayamum. Bagi tu terhati mesti kena tayamum. Baru boleh pakai. Baru boleh guna benda tu. Baru boleh nak buat benda tu. Sekiranya kalau kita tak tayamum kok, maka nak buat perkara tak boleh. Mana? Kama sil masah. Seperti kena nak tepuh kok watam kinil halim, dan seperti nak serah diri orang yang halah. Fi hakinahul haidi, pada umpamu hak orang yang, pada hak bagi umpamu orang yang harihi. Ia datihi. Waktu habis hidah, tiba-tiba dia nak serah diri dia kepada lelaki dia tu, nak mandi tak ada air. Maka kena tayamu. Istibah ada. Dia tu istibah. Habis. Wajibu qarnuha bidarbi wastidamatuha ila masih wajihi, dan wajiblah oleh menyertai akan dia akan niat. Nah, nampak tak? Taniatan niat istibah, dan wajib menyertai olehnya, yakni menyertai akan dia akan niat, yakni menyertai oleh seorang akan niat. Menyertai matahari bidarbi dengan pukul. Apa dah? Buk kita pukul mula lopak hari tu. Nanti tanya lah tu dah. Ada. Wajib menyertai niat kau tu dah. Apalagi pula wajib pula sana tu menyertai nyonyok menyertai akan niat dengan pukul. Pukul mula-mula dah. Kata dalainya qarnuha bidarbi itu ayat ni an-nakli awal al-arkan
Iaitunya kena kepada diri pindah pada awal daripada rukun-rukun. Tak apa awak. Jadi katanya kalau kita tepuk buk tu tak apa lagi. Kalau kita akak dah. Kita akak nak pindah pergi kepada anggota tayamung tu. Ada. Lepas tu kita kena wajib menyerta jeniah. Lagi pula wajib pula istidamah Tuhan. Berkekalnya wajib lah boleh berkekalnya akan niat. Dia dapat maf'ulah kau dah. Berkekalnya niat saat itu. Hego masih wajib hego sapa kepada tempat kita nak tapu muka. Baiklah. Jadi kita mengekali niat saat itu untuk niat kamu. Sapa kau tersapu muka. Baiklah. Nasbah dengan kita tepuk. Pukul untuk nak sapu muka. Kalau nasbah dengan kita tepuk untuk nak sapu tangan kau. Ego sapa tepat kita nak sapu tangan. Tengok dalam. Wasidamatu ila masih aib masih syai'in min wajihi. Kalau ahdasam an-nakli. Ya masalah. Ya tu ada kecil dah. Tepuk-tepuk pun ketuk pula. Tengah-tengah duk pindah nak naik sana tu ketuk. Kalau ahdasam an-nakli au ba'dahu. Atau kama dia daripadanya pada sudah tak akli. Tapi sudah pindah dah qablal masih. Itu dia. Sebelum daripada dia no sapu. Tak ada sapu lagi. Patu. Au. Pasti lah. Au apa tu? Apa ada? Au, ingro, ingro, betul? Siapa lagi tak ada? Bota. Bota. Dia katanya, janji kalau berhadah, serta dia pindah. Atau tengah-tengah duk pindah saat itu, pindah tanah pergi kepada muka, dia ketuk pula kata. Atau dia pindah dah. Kamu dia daripada pindah dah. Hadah kamu dia pindah, tapi sebelum dia sapu lagi. Au arabat bainahuma makna gapo jawabnya batalan naklu nas dia batal oleh pindah wa alai ada tuha di annau awwal al arkan dia kena itu semula kena niat mula fa inna wa bitayammumi istibahatal fardi fa inna wa mako jiko itu ya katanya wajib kita kena menyertai niat dengan kali pukul mula-mula saat itu dan berkekalan niat ego sapu muka. Apa ni? Ba'in nawah maka jika niatlah ia soleh. Niat bertayamumi dengan sebab dia tayamum. Niat dengan tayamum dia tu lah. Tayamum nyonya soga tu lah. Niat ke apa? Istibahatal fardhi. Untuk nak memperhalus akan fardhu. Apa lah tu? Baiklah. Dia dikatakan dia tayamung saat itu. Dia niat nak memperhalus akan fardhu. Kalau saya sini ke? Baiklah. Kalau dia niat nak memperhalus akan fardhu. Boleh ke tak dia nak sunat? Beberapa sunat? Jawabnya. Salabihi annaflah. Saya boleh semaya lah. Ia bihi, bitayamumihi tu. Anaklah akan akan semaya sunat. Nampaklah buku tu, Mak. Jadi kata mana? Ia tayamum niat nak memperhalus akan semaya padu. Bolehlah semaya zuhur tu. Kerana tayamum saat itu untuk nak semaya zuhur. Lepas tu dia niatnya nak memperhalus akan semaya pada zuhur. Sudah saya musyak semaya zuhur. Sudah semaya zuhur dan itu boleh dia nak semaya sunat. Beberapa sunat boleh. Apa itu mak? Kerana apa? Kerana dia niat istibahatal fardhi. Kalau dia niat istibahatal nafli boleh ke tak nak semaya pada. Tak boleh. Boleh sekolah hak sunat tu. Ada. Tengok boleh. Au istibahatan nafli. Au as-salati. Oh, ingat itulah. Au salatil janazati. Ada. Lam yas-salla yasilu.
shallah lam yusalli. Lam yusalli bihil fardho. Ada tengok ya. Au istibahatan nafli atah kepada katanya nuh. Istibahatan fardhi. Gede. Fa inna wa bitayammumihi. Maka jika niat seorang dengan tayammum nyonya seorang sana itu niat ke apa? Nak memperharus akan semaya sunat. Faham tak? Jadi dia tayammum itu untuk nak memperharus semaya sunat. Tak ada kata pun harus semaya fardu tak? Eh sunat ya. Au as-salatah. Atas kepada katanya. Atas ini nak apa? Baca dengan salati. Atas kepada kata anak afli. Atau dia niat memperharus akan semaya. Oh ingat semaya gitu. Semaya ni tu orang panggil semaya mutlak lah. Nampak tak semaya tulak lah. Kalau itulak semaya ke, kena kepada semaya sunat ikut lah. Semaya sunat ke buka apa-apa ikut lah. So. Dua salah. Tak jawab lagi. Au salatil janazati atau wajaniya memperharus akan semaya janazah. Nak pergi mayat-mayat. Tiba-tiba dia asmaya tak ada. Lagi pukul-pukul-pukul 3-4 kali, pergi semaya sana. Tapi dia niat nak itu nak semaya, rayamu nak itu untuk nak pergi semaya janazah. Apa boleh kedok? Dia nak semaya padu. Jawab. Lam yusalli. Nah, saya tidak boleh semaya lah. Yo, ia seorang tak ni tu. Bagaimana? Seorang yang dia niat istibahatan nafli. Seorang yang dia niat istibahatan salati. Seorang yang niat istibahatan salati janazah. Tidak boleh semaya. Bihi ad bitayamumihi tu lah. Ha, tidak boleh semaya ke apa? Al-fardu akafaldu. Apa mak? Sunat boleh? Dia niat nak mufaharu akan salatu janazah. Nak semaya sunat hayat masjid boleh. Duha boleh. Awam ikut lah. Fardu suara tak boleh. Kerana apa? Kerana fardu tu besar. Dia gini ahaluh. Hak besar nak masuk tak boleh salih. Tak serupa dengan kita niat hak besar. Hak aluh masuk sendiri. Kalau kita niat kata nak. Aku tayamung ni untuk nak mufaharu akan semaya fardu. Maka sunat-sunat ni tu masuk sendiri. Boleh nak semua sunat beberapa rakaat ikut. Apa tu mak? Jadi hak ni dia gini ya untuk nak istibahatah solat atau untuk nak mufaharu akan semaya sunat. Tahu dia untuk nak semaya semaya janazah. Maka nak semaya fardu tak boleh. Dengan tayamum itulah. Kalau nak ayah fardu kok ia pun tayamum semula. Bagaimana? No? Jadi katanya buku puluh nak itu dia tayamu untuk nak istibahatan janazah. Ini banyak-banyak. Bawa nak ia zuhur ni tu, ia kena tayamu semula. Kerana apa? Kerana tayamu hak dulu saat ni tu, tak boleh lah. Nak semaya pada zuhur. Kerana apa? Kerana dulu dia niat istibahatan solatun janazah. Asal itu masu wajhihi. Sapu akan muka dia. Tak ada bayar lah. Tarak ia lakukan hukum. Warro arrobi'u masul jadai. Sapu dua pala. Hak yang keakhirnya. Al-khomisu at-tartibu. Bainal mas haini. Antara dua sapu. Tatik. Mana? Sapu muka dengan sapu dua tangi. Bukan tatik. Tangi si kakane dok. Tatik antara muka dengan tangi. Apa itu mak? Sudah basuh muka 4, basuh tangi. Sudah sapu muka, sapu dua tangi. Serta luar siku. Lalu lah kita katanya pergi sapu tangi dulu, lepas tu pergi sapu muka. Tak tahu, kerana luput tadi. Wasuna. Apa saja tak hampir tu. Aku. Asalisu mashul wajhihi. Warabiu mashul yadaihi. Lepas tu, bimir pakoi hima. Kita lakukan. Sapu akan dua tangi nyusuk ke. Bimir pakoi hima aik ma'a. Bimir pakoi hima. Muka dengar. Serta. Jadi masuk. Sapu dua tangi serta dua siku bagi keduanya.
kudu orang habis. Al-khamisu at-tartibu tartib baina mashaini antara dua rapuh. Aku muko dengan sapuh hanya. Habis. Wa sunanuhu dan bermula segala sunatnya sunat tayamum. Ada juga sunat-sunat di dalam tayamum. Maksudnya tayamum. At-taswiyatu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Supaya wuduk lah. Wa taqdimul yumna ay alal yusra. Mentakding akan hak belakang ni di atas lah kiri. Oh ni nasbah mana ni? Mak. Tangi lah. Tangi. Nasbah dengan tangi juga. Gibas. Gisapu. Tangi-tangi dulu. Lepas tu irikan. Tangi kiri. Kalau kepala. Ha. Wa mashu a'la wajihi. Dan sunat pula dan itu sapu atas peluh ke atas daripada mukanya. Ada sunat ada. Apa tu mak? Kalau kita sapu dagu naik ke atas pun boleh. Sapu cupi telinga naik kanan lagi, cupi telinga naik kiri pun boleh. Tapi hak sunatnya sapu kepala turun bawah. Haa, apa? Watak pipul urobi. Dan menipis. Dan meringir dan menipis akan debu. Nampak tak rupa tu, Mak? Jangan tebal sangat. Sekiranya kita tepuk buk tubik sana tu, kita goh dulu. Goh tubik. Takutnya capur kat muka dia cemar. Nampak tak tu, Mak? Muka katanya, renyih tanah mereka, tepuk tanah yang kopeng dekat datangnya, macam mana sapu. Bukan apa tak tu. Sunat juga kita menipis akan rubat. Rubat sana tu debu. Wal muwalatu dan muwalat berturut-turut lepas pada tepuk sapu muka tepuk sapu dua tangan boleh tatik sunat ya tu kalau tu kalau tak ada muwalat pun tak ada apa sapu muka pukul lagi pula boleh 10 minit dia sapu dua tangan tak apa hanya masalah ni tak ada apa lah kerana apa. Kerana tak ada terhati di atas kering dah. Ada pun pada masalah wuduk ni tu nanti kering lah. Kalau kering dah nak ni tu, tak boleh lah. Tapi yang kata dalilnya, Al-Muwalatu fihi bitaqdir turuq ma'an. Dengan takdir turuq. Ai. Dengan kita takdir turuq sana tu akan ai. Kali tu tak amu kok, Mak. Apa dah? Jadi kata mana? Masa Allah kita tajamu sana tu, nak mualak lama tak ke mana, tak utuh mualak lagi tu, kena takdir suka dengan air tu. Air tu kadang mana? Sekiranya, kalau nak air saat ni tu kering dah, maka tak boleh. Tak boleh kita nak bina di atas asal. Kena mula ismula. Watafrikul asabi inda darbi. Dan mencerai dan memperinggir. Cerai tu peringgir lah. Akan segala anak-anak jarinya si pukul. Lekat dalam tu lah nanti. Bukan yang tak dapat ni tak. Cikai. Wa naz'ul khatimi. Khatimi ke khatami. Khatam lah. Khatimi tu yang kesudah lah. Khatam tu cicin. Wa naz'ul khatami dan mencabuk-cabuk akan cicin. Nak lah tu. Takut tak sampai debu di celah-celah tempat aku. Tempat cicin kita pakai dah habis. Wajibu naz'uhu fi darbatis saniyati. Dan wajiblah oleh cabuk akan dia akan cicin pada pukul kali yang kedua. Wajiblah lah. Kalau kali mula-mula tu sunat ya. Kali yang kedua saat itu wajib. Tengok dalam. Wajibu naz'uhu tengok dalam. Naz'ul khatimi fi darbatil ula liyakuna masrul wajhi bi jami' yadai. Sunat ada. Sunat ada kita cabut. Kerana muka lah. Nampak tak tu kau buat? Jadi kita tepuk kali mula-mula saat itu. Nak pecah di cingkir. Tak rasa pecah di cingkir. Nak ada apa sunat lah. Kerana apa? Kerana kita tepuk mula muka. Tepuk mula-mula saat itu untuk muka. Apa tak? Sekiranya kalau lah kita tepuk ni tu debu lekat juga lubika cicing sat ni tu tak apa nak bersunat muka lah. Tapi hok tepuk kali yang kedua ni tu dia kena pecah wajib kena pecah cicing. Kerana apa? Kerana takut debu tak tepuk tangan tu tak pakai tayamu kita. Mengetak mengatai debu di atas anggota tayamu.
Wajibu naz'uhu bidarbatis tsaniyah. Wajib oleh pecah akan dia akan cici nak ni tu. Bidarbatis tsaniyah pada kuku yang kedua. Itu wajib. Wa min sunanihi. Hanya masa tak tu pula dah. Dah setengah daripada sunatnya sunat tayamu pula saat itu. Imrarul yadi alal idwi. Memperlalu akan tangis saat itu di atas anggota. Ni ya. Gonyo. Muka ni gonyo. Ada sunat lah. Memperlalu imrar saat itu beberapa kali lah. Maratan imrar. Bukan sekali ke beberapa kali. Lalu pergi. Lalu klik. Habis. Wa masul idwi. Dah setengah daripada sunat pula sana itu. Sapu akan lengi. Ini lengi. Ini lengi. Aduk kita lengi sini. Aduk ni lengi ni. Lengi atas. Wa adamut tikrori. Dah sunat pula di dalam masa kita tayamu sana itu. Tidak berulek-ulek. Yakni. Adamut tikrori masih. Ada mutikrori, ada mutikrori masih tidak berulang-ulang sapu. Apa nama? Jangan sapu banyak kali. Lama tu pun sapu juga. Tapi ratus pengak air lah. Kedawin saya katanya ratus apa-apa. Dah setengah daripada sunat pula sana itu al-istiqbalu. Iaitunya hadap atas kiblat. Istiqbalu tu bahasa kiblat lah. Wasyahadatani ba'dahu. Dah setengah daripada sunat ketika tayamum juga. Kita baca mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ba'dahu kama dia daripada nyu ba'dahu ba'da tayammum kama dia daripada sudah tayammum dah baninnya kata dalih kal wudu'i fihima habis wa man lam yajid ha ma'an masyaallah ni dok goyak ba' tayammum. Kalau lasuk urai saat itu, tanah pun tak ada. Air pun tak ada. Misalnya katanya, supaya dia lasuk gup. Lepas tu lasuk gup, kena ikat. Lagi air pun tak boleh. Nak tepuk ambil tanah pun tak boleh. Waman lam yajid ma'an. Wala turabah. Tak ada belakang. Air pun tak ada. Tanah pun tak ada. Wa man lam yajid ma'an barang siapa tidak dapatlah ia akan air. Dan tidak dapatlah ia akan turuk. Tak ada belakang. Jawab. Salat al-fardu. Nasaya semayalah ia akan fardu itu. Wah dah kada fardu saat itu. So, mari fardu ni yang fardu saya. Air tak ada orang panggil ke apa ni? Hingga apa? Orang air tak ada lupuk air, lupuk tanah. Orang panggil apa? Orang panggil. Orang yang lupuk akan dua benda suci. Panggil Tuhan ni. Ada lah korang. Jawab katanya, solah. Nah, sesemaya ia akan fardu sahaja. Ya. Wah, dah akan ada mung faridan. Hal kada fardu ni tu seorang tunggal. Ya. Nak semaya sunat, tak boleh. Nak baca ko'el, tak boleh. Hingga situ lah. Ni boleh sekadar dia saat ni tu semua yang patut ya. Patut kena ada juga. Wa ada. Dan kena ada lah ia seorang saat ni tu. Bil ma'i. Ada saat ni tu. Kena ada lah ia dengan air. Kena kembali semula. Tengok dalih. Wa ada bil ma'i. Pakirannya kalau kita semua yang buat tu. Tiba-tiba pergi mati kau tu. Kena tak suruh ke tak? Tak. Kerana lepas dah. Kerana kita taksi dah. Tak dapat benda lah. Apa lah, Mak? Jadi, air pun tak ada. Tanuh nak tanya pun tak ada. Semayah. Orang panggil semayah, jaga waktu. Hormat waktu. Tak mahu, wih, sia-sia masuk pergi. Dengan keadaan kita nak ni tu, tak semayah. Tiba-tiba kita semayah, siaplah kodoh nak ni tu, tak ada tayamung tak? Air tak ada. Nak ambil air wudhu. Tayamung, nak tayamung, tanah tak ada. Semayah ayat tu. Lepas zuhur masuk asal, mati. Lepas tu zuhur tak ni tu lepas tu kita. Katanya, lepas tu. Tak ada apa-apa. Lepas dah. Kerana dia buat dah. Tengok. Salah wujuban al-fardha wahdah. Lihur matil waktu wa ya salatu tu. Sohihatam. Orang panggil semaya yang sohih.
apa dah? Faya sahira apa pakah? Faya betulu ma ya betulu gairu. Dan batal akan dia oleh bagi yang batal oleh batal ia batal akan dia akan semaya oleh bagi yang membatal ia akan orang lain akan benda yang lain daripada nya lain daripada semaya. Nampak lagu puan tu mak? Jadi ini. Dia air tak ada nak pergi semaya. Tanah tak ada tayamung. Pergi semaya. Lepas tu dia semaya tengah-tengah dia semaya saat ni tu gopo ratik. Benda mana ratik. Kalau lah benda yang kedatangi ketika dia ambil wuduk ni. Ketika dia ada semaya saat ni tu. Benda tu sekiranya kalau lah datang benda tu. Ketika dia semaya dengan keadaan dia berwuduk eh. Atau dengan keadaan dia tayamung batal. Nah, ketika ni batal juga. Kenapa lah mak? Jadi kata ni. Air tak ada ambil wuduk. Tanah tak ada tayamu. Maya. Duk maya tengah-tengah maya tu ketau. Ha? Ketau uti maya mula. Nampak lagu pada. Ya. Walaupun kalau dia uti pun kau dah tahu lah. Ha, kau dah mana? Kau dah katanya uti tak boleh datang air mula. Padahal nak mula semaya air tak ada. Nak tayamu tanah tak ada. Maka kedatangnya tengah-tengah dia semaya saat ni tu kedatangnya benda yang membatak akan semaya. Batak semaya. Kalau ketuk, ketuk batas semaya. Apa tu? Apa nak putih? Putih maya mula. Apa tu? Supaya dengan orang biasa kecing ni lah. Orang biasa kecing. Padahal dia mui asmaya saat ni tu. Kalau dia tak ada mui asmaya, kita katanya. Kalau dia mui asmaya, mui saja lah. Kecing ni tu baik. Apa tu? Kalau tak mui asmaya, tak ada semaya. Baik. Baik dengan keadaan air kecing tak ada. Tiba-tiba tengah-tengah dia semaya, air kecing tu baik. Apa tu? Tu baik tepat. Kita macam misalnya kita pakai mepul lah. Tiba-tiba tu baik ngalir lebih ke luar. Patah ke tak? Patah. Semuanya mula. Apa tu? Orang ni kena tengah najis. Kena tengah benda yang patah akan semuanya. Nak ambil semuanya mula lah. Nak ambil semuanya mula lah tu. Nak ambil. 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 Masalah air tak ada. Air pun tak ada. Tanah pun tak ada. Tiba-tiba dia semuanya. Tengah-tengah dia semuanya, kedatangan benda yang membatalkan semuanya. Maka semuanya mula. Kena putih, semuanya mula. So, bihilapin nafli izla daruru, izla daruru tapi ilahi. Sunat tak boleh. Sunat nak semuanya tak boleh. Tak ada gopo. Tak semuanya pun tak ada gopo. Kau ni tak wajib. Kerana tidak ada mudarat kepadanya pada nafli. Wa adabil ma'i mutakam. Wa biturabi. Adalah. Kalau lah kita katanya duduk tepat, ia tak ada air. Waktu tu wajib kena adah dengan air, mutlakon. Mutlakon tu tafsir lagi. Wajadahu mahali taskutu bifadu, amlah. Sawa'un wujidah. Sawa'un wajadahu mahali taskutu bifadu, ke amlah. Mutlakon. Wabiturok. Dan kena adahlah ia dengan tanah. Bila? In wajadahu jika dapatlah ia suriahu akan jaga tanah, bimahalin pada tepat. Tepat mana? Bapak yang gugur yaskutu bihi yang gugurlah dengan dia dengan mahalin itu al-faldu oleh faldu. Nampak lah mak? Boleh kena situ tu tak ada sungguh air. Boleh kena situ tak ada air. Boleh kena situ tanah tak ada sungguh. Ada. Nampak lah tu? Kamu adalah tepat tu air tak ada. Maka wajib kena ada juga. Kamu adalah tepat tu tepat yang tidak ada tanah. Wajib kena ada. In wajadahu jika dapatlah ia akan dia akan air, akan tanah. Bimahalin taskutu bihi al-fadu. Yang gugur. Padahal situ tu boleh kita ada lah tanah. Tapi kita dapat tanah dia. Maka ada. Wajib kena ada semuanya. Habis. Wa illa dan jika tidak. Jika tidak apa? Jika tidak didapat akan air. Yang jika tidak dapat akan tanah air ke. Pada tempat yang gugur dengan dia al-fadu. Kalau kaca dia cari pun tak ada. Waktu tu, pala pak idata pik ada. Tak ada kena antah ke apa. Maka sudah ayat tu. Wajuzu lahu dan haruslah baginya bagi man sakni tu. Harus bagi mereka yang tidak dapat akan air sakni tu. Harus ke apa? Nek dulu cuma. Kena maya ma'ak ni kau. Bahkan wajib. Wa in wajadah. Dan jika wajib ma'alaikun usuri. Dan jika wajib di atasnya, kena kau dah semaya suhu sekalipun. Kerana dia semaya, dengan keadaan dia sakni tu, wudu. Tak ada ambil wuduk. Tanah tak ada untuk jayamu. Itu sekalipun wajib juga. Dia kena semaya. Nampak tak?
wajib juga dia kena semai walaupun kena qada dengan semai zuhur semula kali pun. Nadi lakon fekah lah. Nak tak ada mano si kampung. Tak ada siapa ada nak ada ni wajib boleh buat jemaah lah tu. Habis. Wa man lam yajib dan barang siapa tidak dapat akan air wala turabah dan dapat tanah. Sallal fardu. Nah, si semaya lah ia akan fardu. Wah, tahu. Akan ada fardu ni tu soalnya lah. Ha, boleh semaya fardu soalnya. Sunat tak boleh. Wa ada dan kena ada lah ia. Bil ma'i dengan air. Habis. Faslul. Wa aqallul haid yawmun wa lailatun. Oh, ni hak lemu ni dah. Ha, ni masalah hak lemu. Faslun. Ini satu pasal. Fi bayanil haidi wal istihadati wal nifasi. Dalai tu. Kata dalai al-haidu lugatan sialan. Ha, iaitu yang ngalih. Damu jubaldin. Tak ingat makna. Lupa nak tengok. Yakhruju mim aqsar rahimi. Rahim mar'ati fi awqati sahih. Ah tidak. Dia panggil darah yang keluar tubik daripada hujung rahim. Hujung kemaluan belum halal. Tepat-tepat apa? Tepat lekat anak. Daripada para puan pada ketika dia sihat. Habis. Wa aqallul haidi dan bermula hak paling kurang sekali. Hak paling sikit sekali masa dia nyo. Semasa hari saat itu ialah yaumun. Iaitu nya sehari ya. Yaumun walainatu sehari semalam. Ha tu. Tapi sehari semalam saat itu kata dalainya. Wa akol kanti. Wa akolul haidi. Yakni wa akolu zamanil haidi. Ini kanti tu. Kerana upakat dengan khubah yaumun tu. Wa akolul haidi dan bermula hak paling sikit sekali. Daripada masa hari saat itu. Ialah yaumun walainatu. Takotul damah. Putuhlah ia akan darah. Itu dia. Takut tu adama ke. Terputuhlah. Takut damadamu awit tasalah. Kenapa lah? Jadi dia mari ni. Mari awal. Mari je mula-mula. Lepas tu putus tak ada mari. Lepas tu buat apa 24 je ni tu. Buat akhir. Je yang ke 24 ni tu. Mari semula pula. Putus situ. Orang ni juga. Takut tu terputuh darah. Atau hubung mari. Tak mau mari-mari. Tak pasal hari. Yaumun wa lailatun qadru ma yakni qadar keduanya kedua malam dan siang muttasilan wa huwa 24 sa'atan faman qasama zalika fa laysa bih al kuwai daripada tu kok maka bukan bi khilafi ma balagha menyalahi masalahnya apa barang yang sapalah ia akan dia sapalah ia dalam akan dia akan maknanya tu alati sali au tafi fa inna haida wa in kana ma'un asparu. Dan jika adalah air yang dia tubik dan itu tu air yang keruh sekalipun. Yang kuning atau kadiran. Kadiran yang itu keruh. Laisa ala wani dami. Di annau azan. Wa aksaru dan bermula hak paling banyak sekali. Yakni wa aksaru zamanihi. Dan bermula paling banyak sekali daripada masa hidup itu. Khom sata asyara yauman. Bilayali aikma ala yali halah. 15 hari setelah malam dia. 15 hari, 15 hari. Habis banyak ni. Tak boleh banyak. Kalau lebih pada tu kok, bukan darah hira lah. Bukan darah hira lah. Habis panggil darah nyakai. Waghalibuhu dan bermula hok yang golik. Yakni waghalibu zaman ni. Dan bermula hok yang golik daripada masa hira ni tu sitam. Ni hari. Awasabung ada 7. Tengok dah leh. Wa aksaruhu zamanan dan bermula masuk yang banyak sekali yang semua masuk itu ialah khamsata asyra yauman bilayaliha ay ma'alayaliha wa illam yattasi jika tak hubung. Hari-mari dua hari. Tak hari. Hari-mari dua hari tak hari. Tapi tengok. Siapa? 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan dah hari. Wa ghalibuhu dan bermula situ masuk itu. Kullu zalika. Semua hal itu. Katanya, hak paling kurangnya sehari. Hak paling banyaknya 15 hari malah leh. Hak waliknya ni hari je hari tu. Kullu zalika bil istiqra'i Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa man wafaqahu dan mereka yang wafaqat lah ia akan dia akan Imam Syafi'i.
id la dawita lahu lughatan wala syar'an. Apa lawan? Karena tak ada lobet. Caruk ada lobet, logak ada lobet. Faraji ila mut'arifi. Maka hendak kembalilah oleh akal kepada baca gini boleh. Faruji amako dikembalikan ila mut'arifi bil istiqra. Kepada nak mengenalkan dia nak itu dengan jalan fa'so. Wa waqtuhu dan bermula waktunya waktu ngih ai wa waqtu imkanil haidi. Jadi mudah ke. Wa waqtuhu ai wa waqtu imkanil haidi dan bermula waktu hok mungkin kedatangi he. Tu tisun sinina. Iaitu nya tisun sinina iaitu nya 9 tahun. Saja. Waktu mungkin ngih ni 9 tahun. Wa aqallu tuhri bainal haidhataini dan bermula masa hok paniku sekali daripada masa suci. Dan bermula hok paniku sekali daripada masa suci, suci bainal haidhataini antara dua hari pertama dengan yang kedua itu masa sucinya hok paniku sekali 15 hari ma'alajaliha serta mamalah dia. Nampak buku amalah. Karena kalau mari hi saat itu hok banyak sekali ni 15 hari ke? Masa suci ni 15 hari nak hari pula. Karena sebulan tu 30 hari ya. Nampak lagu apa tu mas? Ada. Wa aqallu turin faslin bainan dan bermula hok paling kurang sekali daripada daripada masa hi yang ketiga antara wai kalau tak sempat yang mana mesti kerai. Aidan. Wa qala jabil hadi aturu bain hayatin wa nifasi. Fa inna yakunu duna zalika. Kalau hamil dami, maka jika oleh hak uli orang yang mengandung hamilun adama, semua tarot jauh masalah, semua waladat, kamu diwano, jamu bakal wiladah di pasam, ada cakap dah. Wakau luha, kau belum ada tu ni hok nadi ni, orang mari uzu, orang wano, puksa, tak ada mari dah uzu, tak ada lah mari uzu, kerana apa? Kerana dah uzu tu jadi makan ni udak, anak belok udak. Daruh ni bukak ni lah. Oh ni duk ke yak fekoh. Ha ni nak kira fekoh. Wa akal luturim bainal haidataini khumsata asyara yauman bilayaliha aik ma'alayaliha. Ya ni mudah-mudah. Dah kata wahak ni payah. Yang tu wahak yang ribahah buat. Buat mustahadah ni payah. Tindak ni. Lelaki ni mustahadah. Mustahadah. Lepas tu orang para puan mustahidah. Bengang. Apa saya bengang tak tahu kata mari hari anu terlupa hari daruh tak ingat tak mana ha nak bayar nak bayar hak tu tapi hak demo eh kalau tinggal sedikit tak reti jalannya ni bayar wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah harilah dengan sabak nyu yakni harilah dengan sabak hi saat itu bihi aib bil haidi hari ke apa boleh bagi ya harilah iya ma bil janabah ya lah. Gopo ratik. Gopo ratik benda mana ratik. Hak hari dengan sahabat ni janabah. Maka benda tu juga hari dengan sahabat. Mari. Supo ya. Wa mururul masjidi. Atas kepada katanya mas. Wa ya harumu bihi hari lah dengan dia dengan hari saat itu. Uleh lalu kuk masjid. Apa tu mas? Lalu kuk masjid. Bukan lalu kuk tepi. Dia dalek lah. In khopat talwi tahu. Jika takutlah. Jika takutlah ia para puan al-hai tu kan itu. Akan gelomuk. Akan dia akan masjid. Tapi lah ni tak apa dah. Lah ni buat lah. Masa dulu tak ada kotik. Lah ni ada kotik. Wakal luar pun. Dulu ia pakai baru dengan kain itu lah. Wakcawak pun budak. Budak halus tu. Jika takutlah ia akan belomu akan dia akan masjid. Ini hari ni. Pas kiranya kalau lah tak takut, tak apa. Masalah. Tapi duduk ni masalah duduk ni. Tak suka duduk. Kalau musuh tak boleh halus dah. Kenapa lah mak? Ni lalu jalan. Kalau duduk jalan tu pun dengan ngajar. Semua tu tak boleh mudah dah. Aku mesti duduk. Ada yang nak jalan. Mururul masjid yang kau patah luis tahu. Apa tu? Siang tak lakukan nak pergi. Nak jaga. Nak bagi nyogi masjid. Wa mislu kullizi jarohatin. Kullizi jarohatin. Apa tu? Fadoha. Seumpama tu juga. Seumpama hi tu juga. Tiap-tiap yang mempunyai luka.
Itu dia. Fa'id amina, maka jika amina akan dia ulikan rotulaha, ligoratin halasi bihi. Tak apa tu. Tak ada kau iya ada sini eh. Apa pun itu maknanya apa kubu eh. Kubu. Tak ada kau iya. Saya tak ingat. Tak ingat. Ada ingat oleh kita. Wasaumu atas kodama. Halailah dengan tinggal sebab dia itu oleh poso watolaku. Nak tolak. Tolak ni kok. Orang panggil tolak. Dalam masa para puan melatih dan itu. Orang panggil tolak. Hari. Hari. Supo lah. Saya tolak tu ada sunni. Ada hak sunni. Sunni hak ni tu lepas ada kati nombor suci cipat. Suci cipat daripada akhir. Ah, kita tolak. Ah, tak apa. Ia kerana tak melamak, tak memanyi akan tunggu-tunggu. Tak panyi akan edah. Wal istimta'u bima baina surati wa rutbati. Ada hari dah. Hari juga dengan sebab mari hisan itu boleh bersedak-sedak. Bersedak-sedak dengan barang, dengan anggota yang ada antara lutut dan antara pusat dan lutut. Surah tu pusat, lutut. Tengok dalam. Sawa'un birwati. Haa, dia dah. Sama adalah bersedak-sedak dan itu dengan wati ke. Walau ma'ahak ilin sekalipun. Jikalau serta berlapik sekalipun. Wahuwa dan bermula ia wati saat itu. Kabi rotong. Itu dosa besar. Dosa besar saat itu yang perlu jadi kapi lah oleh orang mustahilu. Orang yang hukum katalah. Jadi kapi lah. Dosa besar. Kalau dia hukum kata. Dia hukum kata. Wati. Dengan keadaan para puan yang menghidat itu kata halah. Itu bukan ada kaki. Gawai luhu. Lam aha ilim tidak. Yang ini tidak. Kalau wati serta dengan. Dikaulihi ta'alah. Fak tajidun nisa fin muhaid. Wasa'an Rasulullah SAW. Lama su'ilah amma yahidu minal haidi. Kuala Rasulullah. Fama fawqal izah. Iaitu bagi anggota fa'atah pada kain pakah. Fa'atah tak apa lah. Bawah lah. Waktu sahabatku umum mukhabar muslim isna'u kulla syai' ilan nikah. Nikah itu waktu. Hadap buatlah ulimu akan tidak sesuatu. Buatlah waktu apa waktu tina mukhabar itu ilan nikah. Mereka nikah. Nikah itu waktu lah. Walau yang kasut amalan bil ahwati. Dan tidak boleh diakahkan. Tidak boleh diakahkan dia. Kerana amalan dengan itiyah. Likhobali. Ini masalah ni. Jadi hadis nu sub asing daripada hei. Kalau ni dia kata, buat nak buat apa, mereka nikah tak boleh. Buat apa, tak pelagang dengan wahdi tu. Katanya, dia tidak boleh diakah kerana nak amal dengan orang itiak. Apa? Kerana ada hadis ni. Itiak ni apa? Takut-takut, hidup main di atas ni, tak boleh teh, nak hati. Nak wati juga. Habis itu katanya, Likhobari man hama hauman himan. Yushiku an takut api. Hak ni banyak. Bagi siapa yang pergolak ia pada kiling kali tepat orang hak lagi. Apa orang? Kita pergolak kambing. Pergolak kambing di tepi semua bekas marimo. Tak ada tak ada pergolak tanah remo ni. Tapi pergolak di pagar remo tepi-tepi tu. Tak siapa lagi kak. Dia katanya menhama bagi siapa yang pergolak ia di kiling tepat orang lagi. Yusiku. Yusiku hape-hape lah bahawa. Yusiku asyakaiku lah. Hape lah ia bahawa menjatuh lah ia man. Pil hamal. Cukup. Kita duduk main kat benuh atas pada pusat lah tu. Takut-takut gitu kan kat tu. Wasyamila ta'amil istimak taba'al li rawdah. Wa bairi li nazri wa nwasi bersyawati. Tak boleh ikut. Kita tilik dan kita tepuh dengan syahwat. La bigairiha. Lakin abu rabu takik wa awairihi minal musyad asyamil li masih. Walau. Bila syawating, tak ada apa-apa. Habis. Wa yajibu alaiha kodok usawmi dunasalah. Dan wajiblah di atas para puwe, kena kodok posoh wajib. Tidak semaya. Wakpo tu kata, semaya ia kena kodok
poso ya dah kena kali kena kodas mari pade dah. 15 ni nak tok reti nama ke hidung lagi mula hale. Waktu lah. Mak. Apa kali dah semaya kena kodas? 10 hari 50. Lai. Mak pade. Tak ada kena buat apa. Kalau kodas semaya tu. Wajibu alai alat al-haidi kalau usulah. Bi amrin jadi deh. Tuna salat ijma'an. Fihma. Tengok dalam. Ila. Lil masyakati. Kerana ada masyakoh. Fi kodohi kodohi salah. Lita koruliha duna kodohi. Kerana berule-ule nyu nyu semaya. Tidak. Tidak kena kodoh nyu no poso. Kerana poso tak boleh. Kali itu ya. Pasal ada lah. Habis. Faslun wal mustahadatu tal silu parjaha. Kumatah suhu illa illa.